Maju, sabar aja. Yesus, Banapan, lima, Fernando, Brian. Dua, bidang sosial dan kesejahteraan. Koordinator, Teresia Binejawan. Anggota, satu, Simon Kelly. Dua, Donatus Gembana. Tiga, Maria Fatima Eltukan. Empat, Yohanes Boy Monemnasi. Lima, Olofernus Vespasianus Mangalu. Ketiga, bidang ekonomi dan kewirausahaan, koordinator Musa Ipaitri. Sekretaris Petrus Franciscus Bere. Anggota, satu, Yansen B. Palawana. Dua, Urbanus Santos. Tiga, Aventura Amat. Empat, Hervi O. E. Sakusono. Lima, Yosef Rai. Empat, bidang hukum dan HAM. Koordinator, Lauri Da Costa. Sekretaris, Antonius Tahu. Anggota, Agustinus Jamin. Dua, Medanus Kamingemau. Tiga, Franciscus Polo. Empat, Oktober Yosef Megiwon. Lima, Martin Eka. Enam, Rento Borlau. Lima, bidang penelitian dan pengembangan, koordinator Agustinus Jepro. Sekretaris Cristiano Naoni. Anggota, Tonce Burin. Dua, Martinus Solo. Tiga, Melkiades Kelau. Empat, Verdi Supardi. Enam, bidang kepemudaan, olahraga dan kebudayaan, koordinator Albert J. Reynati. Sekretaris Antonius Taus. Anggota, Samur Maiteng. Dua, Yeri Da Costa. Tiga, Gabriel Keko. Empat, Anton Bell. Lima, Julius Tanggela. Yang ketujuh, bidang peranan wanita dan SDM, koordinator Rita Veronica Talo. Sekretaris Roli A. Kanapau. Anggota, Natalia Mutawelan. Dua, Iriani Makela. Tiga, Tiffany Tinungki. Empat, Elizabeth Eli. Yang kelima, Esther Kolo. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 27 Maret 2021, Ketua Umum Clinton Cetalo Jab tanda tangan. Pelantikan akan dilakukan oleh Dewan Penasehat Kru Papua. Naskah pelantikan. Saudara-saudari pengurus terpilih Ikatan Keluarga Perempuan Kota Sorong yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, sebelum pelantikan saya anggap perlu untuk menekankan
beberapa hal bahwa pengurus Ikatan Keluarga Pengumar Kota Sorong Provinsi Papua Barat adalah suatu organisasi yang bersifat kekeluargaan yang mengemban misi membina dan meningkatkan kerukunan warga Pengumar Kota Sorong yang lebih harmonis dan sebagai wadah terhimpun warga Pengumar Kota Sorong. Bahwa kehadiran saudara-saudari dalam kepengurusan ini untuk siap memberikan pengabdian yang terbaik bagi kerukunan warga Pelomor Kota Sorong bukan untuk mencari kedudukan dan kehormatan. Oleh karena itu, kepercayaan kehormatan dari warga Pelomor Kota Sorong yang saudara wakili harus dipertanggungjawabkan. Dan selanjutnya dilantik sebagai pengurus Ikatan Keluarga Pelomor Kota Sorong tahun 2021-2025. Saya minta saudara-saudari menjawab pertanyaan saya dengan sungguh-sungguh. Apakah saudara-saudari siap dan bersedia bertanggung jawab kepercayaan dan kehormatan selaku pengurus Ikatan Keluarga Pelomor Kota Sorong? Apakah saudara-saudari bersedia? Terima kasih. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan selalu memohon rahmat dan hidayahnya bersama ini pada hari Sabtu tanggal 27 Maret tahun 2021 pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, saya melantik secara resmi saudara-saudari sebagai pengurus Ikatan Keluarga Pelomora Kota Sorong masa bakti 2021-2025. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kekuatan, kebenaran, dan keberhasilan dalam pengabdian kepada masyarakat Pelomora Kota Sorong yang tercinta. Selesai. Akan diberikan dengan penandatanganan berita acara di kami. Baik, nanti akan disatukan dengan penandatanganan pengukuhan sambil disediakan meja untuk penandatanganan. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan pengukuhan Ketua Pelomora Kota Sorong terpilih beserta dengan Ketua-Ketua Nusantara yang ada di Kota Sorong. Untuk koordinator seksi, hari ini sekalian bisa mengambil tempat kembali. Sementara untuk Ketua terpilih Pelomora tetap berada di atas panggung. Dengan hormat kepada Ketua Pelomora Kabupaten Sorong, Bapak Yohanes L. Marat, dipersilakan naik atas panggung. Ketua KKSS, Bapak Tahir Asrat. Ketua Duan Lola Tanima, F. Lima Lahun. Ketua Ikaswara, Bapak Tupono. Ketua PMTI, Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia di Sorong, Bapak Daniel Malute. Dan juga Bapak Hengki Korwa, Kepala Suku Biak Sorong, kami persilakan untuk naik ke atas panggung bersama dengan Ketua Ikatan Pelomora Kota Sorong terpilih. Dengan demikian secara sosial, tentunya Bapak Martinus Lendegger sebagai Ketua Ikatan Pelomora Kota Sorong pun sejajar dengan Ketua-Ketua Ikatan Keluarga Nusantara yang ada di Kota Sorong. Kemudian untuk Ketua Tunggu, kami persilakan juga untuk naik ke atas panggung untuk mendampingi Ketua.